Shalom, persilakan duduk Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Melita Patricia Sidabutar, usia saya 20 tahun. Satu hal yang saya sangat syukuri di kehidupan saya yaitu berada di keluarga yang amat sangat cinta Tuhan. Dari saya kecil sudah lihat Papa mau pelayanan, melayani dengan setia sampai akhirnya kami 4 bersaudara puji Tuhan menghabiskan masa remaja kami di rumah Tuhan, melayani. Kami sudah pelayanan dari kami remaja, Tuhan Yesus baik. Sampai akhirnya pada tahun 2018, ada satu hal yang membuat keluarga saya mengalami masalah keuangan yang mengakibatkan saya dan kembaran saya, Melisa Sidabutar, tidak bisa lanjutkan kuliah. Dan kakak-kakak saya juga harus menghentikan mimpinya. Tapi Tuhan Yesus tetap baik, Tuhan Yesus tetap buka jalan. Kami berpengharapan sama Tuhan, karena bagi Tuhan gak ada yang mustahil, amin. Tahun 2020 saya dan kembaran saya mencoba ikutan Indonesian Idol, ajang Indonesian Idol. Tapi saya gagal, saya gak lolos. Tapi lagi-lagi Tuhan Yesus baik. Melisa lolos, puji Tuhan, sampai ke eliminasi 3. Di eliminasi 3 dia harus pulang, harus gak lolos, harus tereliminasi. Dan setelah itu di rumah 2 minggu. 2 minggu istirahat sama keluarga lagi. Tapi di 3 hari terakhir drop. Dan pada Desember 2020 lalu, Melisa Sidabutar meninggal dunia. Satu hal yang saya dan keluarga bingung, kenapa Tuhan? Marah, bingung, kecewa sama Tuhan. Kecewa sama Tuhan. Sampai akhirnya di keadaan yang susah untuk dimengerti itu, Tuhan singkapkan pelan-pelan melewati kakak-kakak gereja saya yang mengajak saya untuk rekaman lagu rohani. Lagu penolong yang setia diberikan kepada saya. Gak ngerti, jujur gak ngerti. Tapi liriknya berkata, Tuhan Yesus tahu yang terbaik. Tuhan Yesus lebih tahu yang terbaik untuk kita, untuk setiap kita. Tuhan Yesus baik. Saya percaya rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, melainkan masa depan yang penuh pengharapan. Dan Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Kami tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku
bangkit berdiri. Angkat pujian ini dari Allah.